Teman-teman, hari ini saya mendapat panggilan mengambil rasok kertas. Tidak terlalu jauh, masih dalam satu kecamatan. Seberapa banyaknya rasok yang akan kita ambil? Kenapa saya mau mengambil rasok walaupun sedikit? Menurut saya, ibarat mencari ikan. Kalau kita mau menelateni iwak teri, suatu saat nanti kita akan ketemu dengan iwak kakap atau iwak lele, ataupun ikan hiu yang sedang makan tomat. Hah? Nah. Mantap. Alhamdulillah teman-teman sudah pulang mengambil rasok walaupun hanya segini. Kenapa saya menggunakan sepeda motor? Pertama, saya ingin bernostalgia memakai bronjong. Dulu sebelum saya mempunyai motor brundul itu, saya mencari rasok, mengambil rasok menggunakan bronjong seperti ini sehari sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi serasa bernostalgia, supaya saya bersyukur sudah mempunyai motor brundul atau pickup. Alasan kedua kenapa saya menggunakan bronjong, karena rosoknya setelah difoto itu ternyata cukup sedikit, jadi saya menghitungkan cucu atau tidaknya memakai motor atau memakai mobil. Jadi saya memutuskan untuk memakai motor dengan menggunakan bronjong seperti ini. Apa saja isinya rosok yang kita ambil tadi? Yuk kita bongkar ya. Sebuah meja setrika yang hilang satu kakinya. Ini bonus saja. Botol-botol sirup. Kardus 8 kilo. Rosokan ember-ember cat. Sebuah kompor dan juga rosokan pipo-pipo. Duplek-duplek 46 kilo ini. HVS cetak warna atau CW. Kertas HVS. Oke teman-teman, sekian demikian hasil mengambil rosok hari ini. Satu bronjong senilai 111.000. Memang cukup sedikit, untungnya cukup tipis. Tapi ibarat mencari ikan
kita mentelateni teri-teri utawa wader-wader ya rapopo. Semoga suatu saat nanti kita menemukan ikan bader atau lele atau ikan hiu makan tomat. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat mencari rosok. Semoga rosok ini menjadi jalan rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.